الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat meneruskan lagi majelis ilmu kita pada pagi ini. Dengan satu topik yang cukup penting, yaitu adab-adab ketika berdoa. Jika ditanya di mana pentingnya doa, Pak Ustaz, dan apa dalilnya. Mungkin kita boleh jawab begini: menurut Abdullah bin Mas'ud, inti atau induk Quran adalah Al-Fatihah. Disebabnya, Al-Fatihah dipanggil umul Quran, induk Quran, ibu Quran. Selanjutnya kata Abdullah bin Mas'ud. Induk surat Al-Fatihah pula pada ia kana wa ia kana Menunjukkan bahwa ayat iya kana budu wa ia kana adalah sangat tinggi nilainya sehingga digunakan istilah induk surat al-fatihah adalah pada ayat iya karena wa iya karena sebab iya karena kedudukannya sama dengan la ilaha illallah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan karena allah sama betul dengan makna iya karena hanya engkau yang kami sembah. Kemudian, ia, kanak budu, ustaz ulang, Auzubillah bilah minasheqta iya na'budu. ia, budu, hanya kepada engkau kami beribadat, diikuti dengan wa iya karena dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Sama dengan kami berdoa, ini tidak membawa makna ibadat lain nak budu, nasta'in, memohon pertolongan lain bukan dalam kaedah bahasa Arab bila yang menyambung suatu perkataan ia adalah bahagian dari perkataan itu, maka ia menunjukkan bahagian yang paling penting daripada yang disambung. Ustaz buat contoh. Firman Allah, Hafizu ala salawati wa salatil salat-salatmu dan salat yang di tengah. Salat yang di tengah. Salat-salat yang mesti kita pelihara ada lima dalam sehari yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allah berfirman Peliharalah salat-salatmu yang lima dan salat yang di tengah. Ketika Nabi ditanya, apakah maksud salat yang di tengah? Nabi jawab, salat asar. Betul tak salat asar adalah sebahagian daripada salat-salat yang lima? Mengapa diulang balik salat asar setelah menyebut salat-salat yang lima? menurut kaidah tadi menunjukkan salat asar itu paling penting dari salat-salat yang lain. Ini sama dengan ia karena budu kepada engkau saja kami beribadah. Wa ia karena dan hanya kepada engkau saja kami memohon Padahal memohon atau berdoa sebahagian daripada ibadat yang kita sebut dengan ibadat lisan. Nah karena kepada engkau kami memohon setelah menyebut kepada engkau kami beribadat menunjukkan memohon pada Allah itu sesuatu yang sangat penting. Sehingga Nabi saw gunakan istilah doa u ibadah doa itu adalah ibadat. oke okay. itu penjelasan tentang betapa pentingnya doa malah orang yang tidak berdoa Allah cop sebagai orang yang takabur orang yang sombong seolah-olah dirinya sudah sempurna Tak perlu memohon pertolongan kepada ilahi. Orang itu justru dicop sebagai orang yang sombong. Oke, okay. namun demikian, doa tak akan sempurna kalau tidak memenuhi adab-adabnya. Kita baca dulu dalilnya. Sebab Islam agama dalil. Bukan agama cakap-cakap kosong, suka-suka hati. No. Apa antara lain dalilnya? Kita bawa satu hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ad-doa huwal ibadah. Rawahul Bukhari. Sabda Nabi atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam doa adalah ibadah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita perkuatkan lagi dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Kita dah bahas ayat ini sebenarnya dalam pelajaran tafsir ayat 186. Kalau tak salah minggu lalu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي la'allahum yarsudun mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku kata Allah jawab ai Muhammad aku dekat aku memperkenankan atau aku kabulkan doa-doa mereka apabila mereka berdoa maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Terjemahan sepintas lalu, kesimpulan sepintas lalu dari ayat dan hadis di atas termasuk salah satu jenis ibadat yang paling utama. Doa termasuk salah satu jenis ibadat yang paling utama. Tadi kita sudah jelaskan. Baginda Rasul pernah bersabda, doa ibadah. Doa itu adalah otak ibadat. Rasulullah gunakan doa itu otak ibadat. Walaupun hadis ini dinilai oleh setengah ulama hadis adalah daif, tapi maknanya betul. Kalau kedudukan otak bagi manusia adalah organ yang paling penting, seolah-olah Nabi ingin gambarkan doa adalah otak ibadat. Dari segala jenis ibadat, doa adalah ibadat yang paling penting. Sekali lagi. Hadis tersebut dinilai daif oleh sesetengah ulama hadis tapi maknanya betul. Dan berdasarkan ayat di atas doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah. Pasti aku akan kabulkan doamu. Hanya saja yang perlu diingat bahwa Allah telah membuat beberapa syarat dalam penghujung ayat itu. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Allah beri syarat falaj yastajibu li. Danlah mereka yang berdoa itu mentaati perintahku. Wal yu'minu bi. Hendaklah mereka beriman padaku. Ini seolah-olah kata ulama' tasir memberi syarat. Memberi isyarat bahwa doa yang mengkabul bila dipenuhi dua syarat. Pertama, titah perintah Allah mesti dipatuhi dalam hidup. Yang kedua, iman mesti mantap. Iman mesti kuat. Oke, okay. itu sekedar mukaddimah. Nah sekarang kita ingin membahas adab-adab ketika berdoa. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, dalam pembahasan ini, Ustadz telah tulis ada 20. Adab ketika berdoa. Memang tak mungkin untuk kita selesaikan satu pertemuan, sebabnya Ustaz bagi dua. Dalam pertemuan pagi ini, kita akan bahas 10 daripadanya. Minggu hadapan, insya Allah, 10 lagi. Bakinya. Banyak adab-adab berdoa. Kalau tidak penuhi adab-adab ini, besar kemungkinan doa kita Allah tidak kabul. Allah reject. Selain syarat di atas, yaitu hendaklah kita buat perintah Tuhan. Yang kedua, kita mantapkan iman. Itu maksudnya syarat di atas yang tertera di dalam ayat 186 Al-Baqarah. Namun, agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah, maka kita mestilah memenuhi beberapa adab-adab berikut di bawah ini. Oke, okay. kita mulai. Adab yang pertama, kita hendaklah sungguh-sungguh ketika berdoa, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah berdoa. Tapi hati mesti yakin Sebab Allah tak pernah mungkir janji. Allah yang sebut, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doa. Inna Allaha la Allah tak pernah mungkir janji. Yakin. Jangan berdoa mulut saja mengucap Fikiran kelain. Kita kena yakin. Apa yang kita minta Allah akan bagi. Ini sebagaimana firman Allah di dalam. Maaf. Ini sebagaimana sabda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Tarmizi dan Al-Hakim. Dan hadis ini dinilai Hasan. Yaitu baik sanatmu. Apa kata Nabi? Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah. Sedangkan kamu yakin bahwa kamu akan diperkenankan doamu. Wa alamu ketahuilah olehmu. Anallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillah Ketahuilah olehmu, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Mulut saja berdoa, tapi hati kelain. Jangan karena Allah, kita bila bercakap pada seseorang mohon pertolongan, raja ke, Pembesarkah, ibu bapakkah? Kita minta sesuatu, tapi mata mengerling ke kiri, ke kanan, banyak bergerak. Manusia saja perasaan yang kita ni tak serius, tak sungguh-sungguh. Manusia saja perasaan dengan sikap kita minta sambil lewo. Apa tah lagi? Yang kita baru belajar semalam. Nama Allah Asy-Syahid. Mengetahui segala-galanya, yang zahir, yang batin, yang nampak nyata, yang tersembunyi dalam hati, Allah tahu. Jangan main-main dengan Allah. Jadi syarat yang pertama, ketika berdoa awak mesti yakin yang doa anda akan dikabulkan oleh Allah. sebabnya kata Nabi, Allah tidak akan kabul doa dari orang yang hatinya lalai, leka, ingat benda-benda lain. Satu. Yang kedua, adab dalam berdoa, hendaklah tekun dan tidak gelojo, tidak terburu-buru. Ini dalilnya. Ingat ya, Islam agama dalil. Bukan cakap kosong gitu saja. Sebabnya bila bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dengar Ustadz punya ceramah, jangan sekedar dengar ucapan ustaz. Yang lebih mustahak dengar apa dalil yang ustaz bawa. Ustaz tidak wajib dipatuhi. Yang kita wajib patuhi adalah Allah dan Rasul. Dia beza Patuhi ustaz lain, patuhi Allah dan Rasul lain. Tetapi apabila mematuhi ustaz karena ustaz mampu membawa ayat Quran dan hadis Nabi, hukumnya sama dengan Anda mentaati Allah dan Rasul, tapi dengan syarat. Guru yang kita dengar itu mesti bawa ayat Quran dan hadis Nabi untuk menguatkan pandangannya. Mudah-mudahan boleh difahami sebabnya mana-mana guru yang tidak membawa dalil dan hujah dari Quran dan Sunnah. Tak usah buang masa. sebab apa yang mereka sampaikan belum pasti benar. Yang pasti benar ni apa kata Allah, apa kata Rasul. Nah, dalam hal ini adat atau adab berdoa yang kedua tidak boleh gelojo. Tapi kita hendaklah tekun. Nah, apa dalilnya Pak Ustaz? Ini dia dialog antara Nabi dengan sahabat. La yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bil ithmin aw qati'a rahimin malam yasta'jil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda akan dikabulkan doa hamba selagi ia tidak berbuat dosa dan tidak memutuskan silaturahim selama ia tidak istiajal. Ada tiga. Selama dia tidak berdoa tentang dosa. Yang kedua syaratnya dia tidak memutuskan silaturahim. Dan yang ketiga dia tidak istiajal. Lalu sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan istiajal? Karena ada tiga tadi. Doa setiap hamba, Allah akan kabulkan selagi dia tidak berbuat dosa, satu. Yang kedua memutuskan silaturahim dua. Yang ketiga istiajal. Ini memberi isyarat. Kalau kita berdoa, kita buat dosa. Boleh mengakibatkan doa kita tidak dikabulkan Allah. Yang kedua, bila kita berdoa, kita pula memutuskan silaturahim dengan saudara mara, lebih-lebih lagi terhadap mak bapa. Silaturahim yang mesti dijaga. Kita tak peduli durhaka pada mak bapa. Jangan harap doa akan dikabulkan Allah. Yang itu kami faham ya Rasulullah. Tapi Tuhan kata juga tak boleh istiajal. Apa itu istiajal? Coba dengar jawapan Nabi. <coughs> Qila ya Rasulullah famal isti'jal? Kalau berdoa jangan buat dosa, kalau berdoa jangan memutuskan silaturrahim. Itu kami faham. Tapi yang ketiga tuan kata kami tak boleh isti'jal. Apa itu isti'jal? Coba dengar jawapan Nabi. Qala yaqulu qad da'awtu falam doa dengar baik-baik jawab nabi orang yang berdoa itu berkata sungguh aku telah berdoa tetapi tidak juga dikabulkan lalu ia menyesal dan akhirnya dia tidak berdoa lagi Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ustaz buat contoh untuk lebih faham. Allah dah 10 tahun aku berdoa supaya aku ini hidup senang. Kaya. Tak kaya-kaya juga. Dah 10 tahun aku berdoa supaya dapat jodoh. tapi tak dapat dapat juga. Sepuluh tahun dah kawin, tiap hari berdoa supaya dapat zuriat, cahaya mata. Tapi Allah tak bagi juga. Yes, komen-komen macam itu tu, itu namanya istiakjal. Gopo, gelojo. Akhirnya dia mengambil sikap tak mau berdoa lagi. Mudah-mudahan dapat difahami. Berapa banyak dalam masyarakat, orang yang jahil dalam hal ini selalu cakap macam itu. Nah Kita hari ini, pagi ini tahu, next time jangan ulang lagi sikap seperti itu. Rupanya itu di antara sebab doanya tidak dikabulkan. Karena apa? Tidak jaga adab dalam berdoa. Bukankah itu bermakna kita mempertikaikan janji Allah? Terus berdoa. Yang ketiga, berdoa dalam semua keadaan. Berdoa dalam semua keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalil lagi bukan cakap kosong manzarahu an lahu 'inda syadaid wal qur. fal yuksirid dua' firraha apa kata nabi barang siapa yang ingin agar Allah mengabulkan doanya ketika dia susah hendaklah ia memperbanyak doa ketika dia senang. Hadis sahih riwayat Imam at tirmizi dan Al-Hakim. Hadirin dan hadirat. Bila anak-anak seminggu lagi akan peperiksaan UPSR ke SPM ke barulah ibu-ibu bapa-bapa ya Allah tiap malam buat tahajud kerana apa dah dekat sangat exam anak ketika jauh lagi exam berbulan-bulan tak ada doa <laughs> Ini maksud Nabi. Beza dengan kita dulu waktu sekolah menengah, universiti. Awal tahun lagi kita dah baca ulang kaji setiap malam. Setiap malam ulang kaji sebelum tidur. Sebelum tidur kita salat sunat. Habis salat doa sebelum tidur. Tiap malam. Bila dah lebih kurang sebulan lagi, kita dah mula buat jadual. Sebulan lagi nak ujian. Buat jadual. Oh, pelajaran ini akan diuji pada hari itu. Ulang lagi. Tandakan tempat-tempat yang dirasakan akan diuji. Mohon pada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam kesulitan menghadapi peperiksaan Allah tunjuk. Allah beri kita ingatan terhadap apa yang kita telah baca. Berkat ulang kaji dari awal. Bukan ulang kaji seminggu lagi akan ujian. setiap malam berdoa supaya dapat keputusan yang baik. Bukan ketika ndak ujian baru berdoa. Itu maksudnya. Apabila kamu mau agar doamu Allah kabulkan ketika kamu sedang susah, sulit, critical banyak-banyaklah berdoa ketika kamu sedang hidup selesa. Hadirin dan hadirat beza tak? Antara kita yang selalu memohon pertolongan kepada saudara mara kita yang hidup senang. Setiap minggu Paling kurang setiap bulan, kita akan konteks beliau, orang yang selalu bantu kita. Walaupun kita tidak minta apa-apa, konteks orang yang selalu berbuat baik pada kita. Konteks beza tak dengan orang yang susah, dia hanya konteks saudaranya. Yang hidup senang ketika dia susah saja. Saudara kita yang hidup senang itu. Yang selalu bantu kita. Walaupun tak cakap barangkali. Tapi dalam hati. Ya Allah, si Fulani. Bila susah, baru ingat kita. Ketika senang, dulu tak pernah kontak kita. Tak pernah tanya berita kita. Beza tak? Beza beza penilaian saudara kita yang suka membantu antara saudara maranya yang selalu mengadakan hubungan silaturahim walau sebulan sekali bukan kerana ketika itu susah enggak jika itu kita lakukan dan ternyata kita dalam keadaan terdesak susah Saudara kita welcome. Oh, tak ada masalah, tak ada masalah. Awak selalu kontak saya. Nah, baru sekarang awak nyatakan kesusahan awak. No problem. Saya akan tolong. Beza dengan orang yang apabila datang hanya nak minta saja. Kalau demikian, Antara manusia dengan manusia itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi: "Jika kamu ingin agar Allah kabulkan doamu ketika kamu susah, karena sakit, ke ekonomi merudum, ke kalau ingin dibantu ketika kamu itu susah." banyak-banyak berdoalah ketika kamu sedang hidup senang. Yes, itu maksudnya. Ingat Allah senang biasa. Yang keempat. Yang keempat, adab berdoa tidak mengutuk keluarga dan harta. Ini syarat. Allah Subhanahu maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. La tad'u ala anfusikum wa, ala awladikum, wa ala la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'un wa yastajibu lakum. Ustaz terjemahkan dulu. Hadis sahih. Janganlah kamu mengutuk dirimu. Janganlah kamu mengutuk anak-anak kamu. Jangan kamu juga mengutuk harta kamu. Apa sebab tak boleh mengutuk diri, anak dan harta? Karena ada satu ketika yang jika bertepatan doa awak itu mengutuk diri mengutuk anak mengutuk harta bila bertepatan dengan ketika itu awak berdoa yang tak elok itu ini saya pasti Allah akan mengabulkannya mungkin dalam bahasa harian anak agak nakal lalu mak bapak pun mengutuk melaknat bahaya. Allah sial betul lah diri ini. Itu maknanya mengutuk. Pakai bicycle atau motor tak hidup-hidup. Sial betul lah motor ini. Sial betul lah kereta ini. Di saat-saat kita perlu dia mogok pula itu makna yang mengutuk? kalau itu terjadi sabda nabi bila kita mengutuk diri ke harta ke anak ke bertepatan dengan timing tersebut pasti Allah akan kabulkan diri kita tidak akan bahagia anak-anak kita tak akan jadi anak-anak yang baik harta kita memang jadi harta yang tidak berguna. Ini adab yang keempat. Jangan sekali-kali mengutuk diri, harta anak-anak. Sial betul lah kebun durian. Tahun ini tak mengeluarkan apa-apa hasil kecuali sikit sangat. Nah, itu mengutuk namanya. Jangan. Nah, adab yang kelima. Jangan memohon kepada selain Allah. ini memang dah sewajarnya lah. Sebab memohon atau doa adalah ibadat. Ibadat tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Iyaka na'budu hanya kepada engkau kami beribadat. Bila kita beribadat kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, syirik hukumnya. Ini yang kita jelaskan. Mengapa tidak boleh kita memohon agar dilindungi dari malapetaka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat yang kita panggil nyanyian Arisni ya Rasulullah Jauhkan aku dari malapetaka, wahai Rasulullah, setelah baginda wafat membawa unsur syirik. Minta tolong pada baginda dan kepada manusia-manusia lain boleh, tapi dengan syarat manusia tersebut masih hidup. Yang kedua, dia hadir bukan raib, tempat lain. Dan yang ketiga, perkara yang kita minta tersebut. Dalam kemampuannya. Minta tolong angkat sesuatu benda yang berat. Minta tolong pinjam duit agak 50 ringgit yang dia mampu. Itu no problem. Ini sebagaimana sabda Nabi kepada pemuda yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Wa izasta'anta fastaid billah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta billah. Wahai anak muda, apabila engkau memohon sesuatu, mohonlah langsung kepada Allah. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah direct kepada Allah. Yes. Ingat selalu, doa adalah ibadat. Termasuk dalam ibadat tulisan, ibadat lidah yang keenam berdoa dengan suara yang sederhana, jangan memekik dengan suara kuat. Lagi-lagi Rasulullah SAW, maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 55. Allah berfirman, "Oduu Rabbakum tadarruan wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kamu kepada Allah dengan merendah diri dan suara yang lembut, khufya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas tentang apa yang diminta dan cara meminta terpekik-pekik no ini diperkuatkan lagi oleh hadis nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat bukhari muslim apa kata nabi irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba Kasihanilah dirimu dengan maksud rendahkan suaramu ketika berdoa, sebab kamu tidak berdoa kepada yang jauh. Kamu tidak berdoa kepada yang peka dan tidak pula yang jauh, tapi kamu berdoa kepada yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Untuk apa terpakai-pakai? Rendahkan suara ketika memohon. Angkat tangan. Angkat tangan ini termasuk salah satu adab lagi. Nanti kita akan jelaskan. Yang ketujuh. Memohon dengan al-asma'ul husna. Ini termasuk bab tawasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180 Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun ya Allah memiliki al-asmaul husna. Oleh sebab itu, serulah Allah, panggillah Allah, berdoalah kepada Allah dengan al-asmaul husna. Tinggalkan olehmu orang-orang yang menyeleweng dalam menyebut nama-nama Allah, al-asmaul husna. mereka nanti akan disiksa oleh Allah terhadap apa yang mereka telah lakukan. Ayat ini walaupun telah kita bahas dalam bab akidah tapi sesuai dengan pembahasan ini kita sangat bagus berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah dan yang terbaik Kita sebut nama Allah yang ada kaitan dengan permintaan kita. Minta rezeki. Panggil ya razab, ya razab, urzuqni. Wahai Allah yang maha pemberi rezeki. Limpahkanlah rezekimu padaku. Minta kasih sayang Allah. Panggil ya rahman, ya rahim, irhamni. Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihi dan sayangilah daku. Minta supaya dilembutkan hati. Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lemah lembut. Wahai Allah yang maha lembut. Lembutkanlah hatiku. Begitulah yang lain-lain. Itu yang terbaik. Anda kata tak mampu, sebut sajalah. Mana-mana nama Allah yang kita hafal, makin banyak, makin bagus. Ini namanya tawasul melalui nama-nama Allah. Dengan menyebut nama-nama Allah. Ustaz pernah sebut, dalam surat Al-Fatihah, ada pengajaran dalam hal ini. Permintaan kita kan terletak pada ayat, Ihdina siratul mustaqim. Tunjuki kami, ya Allah, ke jalan yang lurus. Tapi dalam surat Al-Fatihah, tujuh nama Allah kita dah sebut sebelum meminta agar ditunjuki ke jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah, Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dah tiga dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamad. Allah. Rabb dah enam dah. Diikuti lagi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tambah dua lagi. Dah lapan. Tambah satu lagi Malik Yaumidin Malik. Maknanya sembilan nama Allah kita dah sebut dah sebelum kita memohon tunjuki kami jalan yang lurus. Di antara contoh, di antara contoh. Bagaimana Nabi pernah ajar kita apabila awak sedang sedih, rongsing, risau, gundah, banyak-banyaklah membaca Ya Hayu, Ya Kayum, Birahmatika Astari. Wahai Allah yang Maha Hidup, Wahai Allah yang mengurus makhluk terus menerus tanpa henti. Dengan berkat rahmat-Mu, lindungilah aku daripada malapetaka. Kata Nabi bila doa itu diulang berkali-kali, sedihmu akan hilang. Yes, nak buat contoh, bagus sebelum berdoa kita sebut banyak-banyak nama Allah. Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam tasyahudnya. Tasyahud maknanya di dalam tahiyat akhir. Setelah hamidum majid, lalu dia ikuti dengan doa ini. Ini Doa ini bagus untuk diamalkan. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadu samad. Lam yalid yulad ghafurur rahim ya allah sesungguhnya aku memohon kepadamu yang maha esa al ahad tempat meminta asamat, As yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan lam yalid walam yulad dan tidak serupa dengan seorang jua pun sesuatu jua pun walam yakullahu kufuan ahad. Kiranya, Ya Allah, engkau ampunlah dosa-dosa aku. Sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha penyayang. Lihat, sekian banyak al-asma'ul husna kita sebut. Lalu apa komen Nabi setelah mendengar doa itu? Sesungguhnya dia telah diampuni oleh Allah sesungguhnya dia telah diampuni oleh Allah. Nabi ulang sampai dua kali. Confirm dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Kita ikuti dengan adab yang ke-8. Kita juga bagus mengaku bahwa kita ini banyak buat dosa. Antara lain apabila kita baca penghulu istighfar. Ini dia. Semua kita tahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'at. A'udhu bika min syari ma sana'atu abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Barangkali semua kita dah hafal Ini penghulu semua istighfar. Istighfar maknanya minta ampun. Ini ini pula penghulunya. Maknanya istighfar pada ranking yang tertinggi. Diajar oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Coba perhatikan maknanya. Ya Allah, engkau Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau telah menciptaku dan aku hamba-Mu dan aku terikat dengan janjimu semampu yang aku boleh laksanakan. Aku memohon pelindungan kepadamu dari kejahatan yang aku lakukan. Aku mengakui bahwa semua nikmat yang Engkau berikan padaku adalah milikMu ya Allah dan aku mengakui terhadap dosa-dosaku. Oleh itu ampunlah aku karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberi ampunan kecuali hanya Engkau. Allahu Akbar. Banyak pengakuan kita di dalam bahwa oh, kita banyak buat dosa. Kita bukanlah makhluk yang sempurna. Lalu Nabi SAW sebut fadilatnya. Apa kata Nabi? Fadilat atau kelebihan Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang membacanya pada waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu dia mati sebelum petang, maka ia termasuk ahli syurga. Dan siapa yang membacanya pada waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu dia, dia mati sebelum pagi, maka ia masuk ahli syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar. Banyak sungguh bacaan-bacaan yang boleh membawa kita ke syurga. Antara lain Sayyidul Istighfar. Selain empat rangkap zikir yang kita pernah sebut sebelum ini. Apabila orang yang sedang sakit, dia baca empat jenis zikir ini. Lalu dia mati karena sakit itu, disebabkan sakit itu, yang dia amalkan zikir yang empat itu, saya api neraka tidak akan menyentuh badannya. Apa dia sudah hafal belum? Coba baca. Alhamdulillah, bagi yang hafal, bagi yang belum tolong hafal. La ilaha illallah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ustaz amalkan ini tiap hari. Sakit ke tak sakit. Sebab maknanya sangat cantik. Bagaimana yang ustaz sudah tulis beberapa hari yang lalu? Amalkan, mudah-mudahan kita jumpa dalam syurga nanti. Ya Rob, Allahumma ja'alna minhum. Masukkan kami ke dalam golongan orang yang terhindar dari api neraka. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak masuk syurga rahim. yang kesembilan jangan terikat dengan sajak dalam doa ketika berdoa tak perlulah bersajak saja berpantun-pantun menurut Abdullah menurut Abdullah ibnu Abbas radhiallahu anhu beliau ketika menasihati sahabat-sahabatnya. Ini selain Abdullah bin Mas'ud, ini Abdullah bin Abbas, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Apa kata beliau? Fanzuri saja aminat doa, fajatani buhu, fa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, la yafaluna illa zalik. yakni ijtinab hadis sahih riwayat Imam Bukhari jauhilah saja bukan sajat ya saja bersajak maknanya akhir daripada ungkapan itu sama yang pertama ungkapan kedua ungkapan ketiga ungkapan keempat itu namanya bersajak apa kata Abdullah bin Abbas? Jauhilah saja ketika kamu berdoa. Karena Rasulullah dan para sahabatnya tidak melakukan perkara demikian. Kecuali jika datang dari Nabi SAW dalam bentuk bersajak. Jika datang dari Nabi, kita manfaatkanlah besar buat contoh. Nabi pernah berdoa yang kedengarannya macam bersaja, tapi maknanya cantik. Allahumma inni a'udzubika bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ainin la tadma' Wa min la yustajabulah. Lihat. Pertama minta ya Allah lindungilah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmin la yanfa' a' belakangnya. Wa min qalbil la yakhsha'. Kami juga mohon dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Yakhshar. a lagi belakangnya. dan kami mohon dilindungi daripada jiwa hati yang tak pernah kenyang la lagi-lagi dan kami juga mohon dilindungi dari air mata dari mata kami mohon dilindungi dari mata yang tak pernah mengalir air mata penyesalan tak pernah menangis menyesal kejahatan masa silam. La tadma, semuanya a a a a. Kalau datang dari Nabi, gunakanlah. Tapi tak perlulah kita ndak reka-reka sambil bersajak pada Allah. Nah, yang terakhir untuk pagi ini yang ke-10. Berdoa dengan khusyuk dan merendah diri. Khusyuk dan merendah diri. الله سبحانه وتعالى بفرماً في سورة الأعراف في الآية 205 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والأصال wala takum minal ghafilin. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara dengan tidak menguatkan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah sendiri yang sebut adab-adabnya ketika berdoa, jangan meninggi suara, cukup perlahan-perlahan. Hadirin dan hadirat demikianlah sepuluh adab-adab ketika berdoa. Minggu hadapan insya Allah pada hari Kamis depan kita tambah 10 lagi. Sebab semuanya 20 adab-adab dalam berdoa. Hadirin dan hadirat, kita ada sedikit masa. Ustaz akan coba jawab semampu yang boleh pertanyaan jamaah. Antara lain. Pak Ustaz, Ustaz jawab ringkas saja. Ya. Assalamualaikum Uday. Saya ingin minta pencerahan dari Uday mengenai mendirikan salat empat rakaat dengan satu salam selepas salat isya sahih ke hadirin dan hadirat. Kita biasanya buat salat sunat dua rakaat ah setelah isya. Sebab dia termasuk ke dalam sepuluh rakaat. Ah. Salat sunat rawatib. Dua sebelum subuh. <tuh> dua atau empat sebelum zuhur, dua sesudah zuhur, dua sesudah maghrib, dua sesudah isya. Jadi sebelum zuhur ada dua riwayat, boleh dua, boleh empat. Jadi semuanya sepuluh atau dua belas. Fadilatnya kata Nabi, jika dia lakukan salat-salat sunat rawatib tersebut, Allah akan bina untuknya mahligai dalam syurga. Hadis sahih, namun demikian, empat rakaat sesudah Isya juga ada riwayat yang lain, riwayat yang lain, dan hadisnya sahih sebagaimana yang disaksikan oleh Ibnu Abbas sendiri. Rasulullah buat di rumah makciknya, istrinya yang bernama Maimunah. Maimunah ini makcik Ibnu Abbas. Nabi buat empat raka. Sahih. Dengan kata lain, boleh dilakukan. Dua boleh, empat juga boleh setelah salat isya. Cuma Ustaz pernah sebut sebelum ini. Yang mendakwa kononnya empat rakaat setelah isyak itu sama dengan dia melakukan salat di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tambahan fadilat tersebut tidak sahih. Begitu kata ulama tafsir. Sebagaimana yang Ustaz dapati. Pak Ustaz, mohon penjelasan dari Pak Ustadz tentang suntikan pada wajah. Suntikan pada wajah. Seperti bibir, hidung, mata, dan sebagainya. Bagi tujuan mencantikkan wajah. Adakah haram atau halal dari segi Islam? Hadirin dan hadirat. Tergantung kepada niat seseorang. Apabila dia lakukan itu, ini bukan operate ya, bukan buat pembedahan hidung yang pesek lalu dimancungkan, ini rosak lalu ditampal dengan daging yang lain. Nah, itu memang tak boleh confirm. Tapi kalau dengan suntikan, tidak merubah wajah yang asal cuma hanya kelihatan ceria, lebih cantik. Jika niatnya supaya disenangi oleh suami ketika melihatnya itu sesuatu yang tidak ada masalah menurut pandangan ustaz. Tidak ada masalah. Tergantung pada niat. Innamal a'malu bin niat. tetapi bila niatnya dah lain supaya dapat ikut kontes ratu cantik supaya dilihat oleh manusia lain itu bab lain. Yang kedua, Pak Ustaz. Betulkah sekira suami tidak boleh atau tidak menegur istri dalam perkara mengenai agama termasuk di kalangan suami yang dayus dan tidak menghidu syurga? Terima kasih Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat memang ada amaran dari nabi orang yang dayus laki-laki yang dayus jangankan masuk syurga menghidu bau syurga menghidu mencium bau kewangian syurga pun tak layak Siapa laki-laki dayus Hadirin dan hadirat Di antara kewajiban suami bukan setakat beri makan, minum, pakaian, tempat kepada istri. Di antara kewajiban suami membimbing istri. Sesuai dengan ayat 6 dari surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Eh orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Nah, sekarang istri tidak menutup aurat, suami biarkan saja. Bukankah itu perkara haram? Anak-anak perempuan boncengan bergaul dengan tunangannya, belum lagi akad nikah. Lalu si bapak tidak melarangnya. Ini yang namanya suami atau ibu bapak, bapak yang dayus membenarkan istri pergi ke pejabat menompang laki-laki lain berdua dengan laki-laki lain pergi ke pejabat sedikit pun tidak ada rasa cemburu laki-laki dayus itu makna dayus sebab nabi maaf sebab istri dan anak khasnya perempuan bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram dia sedikit pun tidak ada rasa cemburu. Itu termasuk dalam kategori laki-laki yang dayus. Nauzubillah min dalik. Pak Ustaz nak tanya pasal kes kita tolong hantar kawan pergi gereja. Boleh ke atau tak boleh sebenarnya? Hadirin dan hadirat, anda kata kita sebagai driver taksi, grab, lalu kita menerima upah passenger yang nak pergi ke mana pun, walaupun ke gereja, karena itu dah menjadi kerjaya kita, tak jadi masalah. Tetapi andai kata kita hanya sekedar kawan, setiap hari Ahad diminta supaya tolong antar di ke gereja. Kalau boleh, hindarkan. Hindarkan. Sebab ketika itu kita ada pilihan. Awak panggil sajalah lah taksi atau grab untuk pergi ke sana. Ustaz bimbang, Allah SWT berfirman pada ayat 3 surat Al-Ma'idah. alal عَلَى الْبِرِّ Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa. Jangan kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Betul tak? Mengantar ke gereja itu seolah-olah kita setuju dengan apa yang dia. Tentang masalah, dia ingin beribadat itu agama dia. Memang ada kebebasan. Persoalan yang di sini, yang ditanya, kita pula tolong antar dia ke gereja. Ustaz bimbang, itu akan termasuk bertolong-tolongan dalam perkara dosa. Bukankah mereka itu berkeyakinan, Isa itu anak Tuhan. Bukankah itu bercanggah dengan akidah kita, lam yalid walam Wallahu a'lam. Pak Ustaz, Apakah setelah kita membaca Surat Al-Mulk, maka kita tidak boleh pegang handphone, mendengar nasyid, membalas WhatsApp, sebab ada ceramah mengatakan, "Ustadz berkenaan mengatakan..." Walaupun habis Isya' kita dah baca Al-Mulk, tapi kita bercakap tentang hal-hal keduniaan. Kita kena baca lagi sebab fadilatnya kita terselamat daripada azab kubur dan azab neraka. Dengan syarat habis saja membaca Surat Al-Mulk, langsung tidur. Tak boleh setelah membaca Surat Al-Mulk kita bercakap tentang hal-hal keduniaan apalagi pegang handphone apalagi WhatsApp dengan kawan-kawan nak. -kawan. Ustaz sudah dengar ceramah ustaz berkenaan. Tapi kesimpulan yang ustaz ambil, beliau hanya mengatakan lebih baik lebih baik setelah baca surat Al-Mulk pergi tidur. Jangan lagi cakap hal-hal ke dunia. Lebih baik. Tapi bila kita lihat, sungguh banyak hadis-hadis sahih berkenaan tentang kelebihan membaca surat Al-Muluk pada waktu malam. Asalkan pada waktu malam tidak menjadi syarat. Sudah membaca Al-Muluk langsung tidur. Nah, habis isya kita baca Al-Muluk. Dua tiga jam kemudian kita buat kerja-kerja kita membaca buku lain. Kita mendengar YouTube yang belum sempat kita dengar pada waktu pagi. Tak jadi masalah. Maaf kalau ustaz berbeza pendapat dengan ustaz berkenaan. Apalagi ustaz kenaan hanya mengatakan lebih baik dah baca itu langsung tidur. Tapi bila mengatakan, bila dah baca, kita masih bercakap hal-hal keduniaan, kita tak dapat fadilat tersebut, itu mata maaf. Ustaz tidak setuju dengan pandangan itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir. Selamat pagi Pak Ustaz. Saya tidak tanya tentang zakat. Ustaz, bolehkah saya membeli barang niaga seorang asnaf dengan duit zakat? Dibuat contoh. Umpamanya asnaf itu dia orang miskin. Orang miskin fakir termasuk asnaf. Dia berniaga berniaga suatu barang dengan harga 1680, 1680, 1680 ringgit. Zakat saya pula 850. Saya beli dari asnaf tersebut. Orang miskin yang jual barangan itu. Zakat saya 850, jadi balance-nya 800 supaya jadi 1650. Boleh tak Pak Ustaz? Ustaz Ulam, saya ada zakat 850. Seorang yang miskin yang layak menerima zakat jual barangannya seharga 1650. Jadi saya gunakan untuk dapatkan barangan itu. Dengan bayar duit zakat 850, itu duit zakat ditambah dengan 800 duit lain saya, jadi genap 100 1650. Boleh tak, Ustaz? Jawab Ustaz, tidak boleh. Itu bermakna kita mengambil manfaat di dunia lagi. Untuk mendapat sesuatu barangan, menggunakan duit zakat, sebab zakat hukumnya wajib tanpa kita mendapat manfaat dunia, kecuali manfaat di akhirat nanti. Dengan berkat zakat itu, kita akan diberi oleh Allah ganjaran yang banyak di akhirat nanti. Yes. Tetapi membeli barangan dari Asnaf yang harganya 1650 kita keluarkan duit zakat kita. Cuma kita tambah 800 saja dari duit yang lain. Itu maknanya kita ambil manfaat di dunia. Tak boleh. Demikian pandangan Ustaz Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana wafirlana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurra ta'ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucurilah mereka rahmatmu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ya rab al ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim ya allah ya tuhan kami engkau maha esa kepada engkau lah tempat kami meminta engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan engkau Kiranya engkau ampun kalah dosa-dosa kami. Sebab engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pada hari ini kami telah belajar 10 daripada 20 adab-adab berdoa. Sebab itu berilah kami kekuatan untuk memiliki adab-adab tersebut. Supaya doa-doa kami layak untuk dikabulkan. Dan kami yakin engkau tidak pernah mungkin janji. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته